رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dalam kesempatan ini saya akan bagikan rahasia malam dan rahasia subuh. Salat fardu dan salat sunnah. Salat wajib beza sama salat sunnah. Salat wajib mesti kita laksanakan. Salat sunnah tidak wajib. Tapi di sini ada kelebihan. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Siapa wakil daripada Allah? Bilal. Muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allah bagi dia wakil untuk panggil orang Islam. Mari salat. Kita malu kalau Allah panggil kita setiap hari lima kali, lima waktu melalui wakil. Apalagi kita lebih malu lagi kalau di malam hari Allah sendiri panggil kita, bukan wakil, bukan Bilal, bukan muazzin. Setiap malam Allah panggil, mana hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Mana yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Mana yang punya susah, aku mudahkan susahnya. Setiap malam kita balas. Senang tidur, nikmat tidur. Kalau di tengah malam ada orang raja panggil kita ikut rapat, akan dapat hadiah besar. Macam mana manusia? Bangun tidak? Semua bangun duluan. Dia tunggu di istana. Ini Allah panggil kita. Oleh sebab itu jemaah, salah satu rahasia malam, bahkan salat malam itu sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebab kita salat malam, tak ada maksa, tak ada maksa, tak ada orang lihat. Betul-betul murni ikhlas. Oleh sebab itu kata ulama, akhlasun nas ahli salat malam. Orang yang paling mulia ikhlasnya ahli salat malam. Yang paling jujur berkataannya ahli salat malam. Sebab kenapa dia salat malam? Tidak ada maksa, tidak ada maslahat dunia. Dia betul-betul lillahi ta'ala. Dia tinggalkan enak tidur, senang tidur, mungkin letih badan. Dia bangun tengah malam walaupun dua rakaat tutup witir. Guru saya menyampaikan nasihat, la yakhlu layluka min thalati rakaat, la yakhlu layluka min thalati rakaat. Jangan sampai satu malam terlewat tidak ada isinya tiga rakaat. Jangan sampai. Apa maksud tiga rakaat? Witir.
Kalau tidak mau salat malam boleh, tapi jangan sampai witir itu pun tertinggal. Allah cinta witir. Allah witir. Allah cinta witir. Dan kata Rasulullah, berwitirlah. Kita alhamdulillah rata-rata semua boleh bangun sebelum azan kan? InsyaAllah semua kan? Sebelum azan berapa minit? 10 minit? 15 minit? 20 minit? Cukup untuk witir. Cukup untuk witir. Tidak mesti 2 jam, 3 jam. Apapun keadaan kita, walaupun kita duduk. Kita duduk di tempat. Jaga witir. Kalau kita rasa tidak ada mampu, tidak ada kemampuan, tidak ada kuat, sebab kita tua, sebab kita sakit, silakan witir sebelum tidur. Karena ini salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an autira qabla an anam. Witir sebelum tidur. Supaya kita termasuk orang yang menerima panggilan Allah, bukan panggilan wakil. Panggilan Allah, apalagi di malam hari. Lepas selesai witir, sambil menunggu azan subuh 10 minit, tolong isi istighfar. Indah istighfar. Sebaik-baik ibadah waktu sahur selepas salat malam adalah istighfar. Ada orang tanya, saya sudah salat tahajud, sudah salat malam, ada waktu, ada masa azan subuh mungkin 15 minit, apakah boleh saya baca Quran atau mana bagus saya amalkan? Saya jawab, lebih bagus istighfar daripada baca Quran. Kenapa lebih bagus istighfar? Sebab waktu sahur Allah puji orang yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Suratul Dzariyat. Tolong Ustaz bukain Suratul Dzariyat. Dan banyak ayat lain yang menggambarkan Allah puji dan bahagia dan senang Allah kepada ahli istighfar di waktu sahur. Allah gambarkan di sini, mereka sedikit sekali tidur malam. Kalau sedikit sekali tidur malam, apa mereka kerjakan? Salat. Udah tidak apa. Banyak sekali kita tidur, tapi ada sedikit salat, tidak apa-apa. Boleh. Tapi jangan semua tidur, tapi tidak ada salat sama sekali. Ada satu hikmah dalam bahasa Arab. Kalau tidak boleh bawa semua, jangan tinggalkan semua. Faham? Kalau tidak boleh semua, jangan tinggalkan semua. Maksudnya apa? Kalau tidak boleh lama salat malam, jangan tidak salat malam sama sekali. Walaupun 2 rakaat tutup witir, alhamdulillah. Tapi kalau muttaqin, memang ini martabat lagi, lebih tinggi lagi. Sedikit tidur tapi lama salat malam. Ini proses lama. Bukan tidak boleh, boleh, semua boleh. Tapi perlu masa, latihan, biasa. Tidak semua boleh salat malam lama. Tapi syukur kalau tuan-tuan, puan-puan boleh jaga salat malam walaupun 2 rakaat. Tutup witir, alhamdulillah itu sudah cukup. Allah tidak minta banyak, sedikit tapi istiqamah. Allah sebutkan sifat mereka. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un, sedikit mereka tidur di malam hari. Kemudian istighfar. Kalau Allah sebutkan amalan mereka, berarti Allah senang amalan itu. Allah senang. Kalau Allah tidak senang, Allah tidak perlu sebutkan. Tapi Allah senang.
Oleh kerana itu jemaah sekalian, kalau sudah salat malam walaupun sedikit dua rakaat witir, kemudian tolong tutup dengan istighfar. Berapa kali? Sampai azan. Datang dari rumah ke masjid jalan kaki terus astaghfirullah 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 terus. Istighfar macam-macam ada banyak. Ada istighfar panjang, sayyidul istighfar kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu paling indah, bagus ini, besar panjang tapi paling bagus nomor satu. Tapi sayang sekali tidak semua pandai. Sebab tidak semua pandai cukup astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar tiga kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa intawalla yawmaz zahf. Diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang istiqamah istighfar, istiqamah mesti tuan-tuan fahamkan apa maksud istiqamah. Istiqamah betul istighfar, akan Allah berikan dari segala susah Allah kasih mudah. Dari setiap kesulitan Allah bagi jalan keluar. Bukan hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci rizki, ada rizki dua. Ada rizki maklum, ikhtiar. Kita kerja ada gaji. Akhir bulan ada terima gaji. Itu namanya rizki maklum. Kita bekerja, cari nafkah, cari rizki dapat. Kita jual barang, dapat. Kita jual kereta, dapat. Itu rizki maklum. Tapi ada rizki, tidak maklum. Tidak ada tahu. Tidak ada yang tahu. Itu namanya rizki datang tanpa kita hitung. Di luar hitungan kita. Di luar penyangkaan kita. Kita tidak sangka. Dari mana itu datang? Mana boleh kita dapat rizki, tapi tidak sangka? Itu istighfar. Allah jaminkan rizki itu datang. Bukan kita, kalau rizki maklum kita cari kan, nafkah rizki kita cari, kita bekerja pagi sampai petang kita cari nafkah dan rizki. Tapi kalau istighfar, tak perlu kita datang, tak perlu kita cari rizki, tapi rizki datang ke kita. Kita alaq wa bi gharihi ra'ata'alaq yabki yasagfalikahu فأتاهم وهي فأشراك اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك سبا لرسول الله محبا بإرادة سكن طروحي وجوار الحادي محمد يا طيبة جئتك سبا لرسول الله محبا بالرودة سكنت روحي وجوار الحادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول
ya Nabi Allah.